Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungan Allah. Kali ini Kacet mau dandan lagi lur. Kali ini Kacet mau dandan ini lur. Apa ini? Apa? Apalah? Speaker. Handfree ke apa ya? Handfree earphone. Ini kabel apa ini? Oh, ini kabel diincapkan di apa? Telepon atau di itu lur ya. Tambahan itu suara. Atau mereknya apa? Ridohi. Ada mereknya lur. Kotor semua lur ya. Ya barang rusak di kotor enggak dipakai bu semua ini. Nanti saya mau jajal, nanti reket ini loh kalau enggak. Ini bluetooth ada enggak tahu lor ya, plastik saja enggak ada kotaknya loh. Ada lubang USB nya boleh dicas, ada baterainya, ini on off nya ini buat adjust. Nah ini ada lubang itu buat taruh apa, SD card lur, itu memory card kecil itu. Ini boleh taruh memory card langsung, boleh taruh lagu apa saja di sini lur ya. Boleh disambungkan di telepon pakai ini atau di audio apa saja. Ini omong-omong rusak itunya lur ya, apa speakernya hidup satu saja lur. Ini masih hidup lur ya, saya coba lur. Nah itu hidup. Saya nggak usah cas, ini masih ada batunya lagi, masih hidup. Ini pun ada bluetooth juga lur ya. Nah ini lubangnya ini, diincepkan ini di telepon. Nah, saya coba pakai ini MP3 lur. Ini saya buka lagu lur ya. Nah, ini ada speakernya kecil saja ini apa entri lur. Saya ncepkan ini lur. Saya dengar dulu lur ya. Oh iya lur. Bunyi sebelah saja ini, yang sini bunyi ini enggak lur. Tengok. Bunyi lur ya sini. Mana speakernya ini? Nah, ini bunyi. Yang sini, nah yang ini bunyi, saya tutup ini. Yang ini enggak bunyi. Nah, yang ini enggak bunyi. Kalau ya enggak bunyi ya. Yang ini saya tutup, nanti ketakutan masih ada dengar suara. Nah, ini hidup ini. Yang ini hidup ini. Ini enggak tahu sudah kuat belum ini. Udah pol. Nah, ini kalau segini di telinga sudah kuat lur ya. Kalau dua ini bunyi, yang ini enggak bunyi. Nah, ini saya tutup ini, kalau enggak tutup nanti dengar lur. Oke lur, apa bagi mati ini, saya bagi mati juga. Saya bagi mati, saya cabut ini, saya bagi mati. Mari kita eksekusi lur.
Ini boleh ditaruh memori juga lur ya, memori apa card itu, memori kecil itu apa, mikro mikro. Oke, saya bagi pinggir. Mana tadi lur yang ada suaranya? Sorry lur, kita mau coba buka yang ini. Saya ada mikro lur ya, saya coba di sini saja lur ya. Kita coba juga tes ini lur, siapa tahu ini nggak boleh. Kita coba sekali lur ya, ini ada lagunya juga lur. Yang ini ada bunyi, yang ini nggak ada. Oke lur, udah tahu yang nggak ada bunyi yang sini lur ya. Oke, nikmati. Ini bagi keluar, kita eksekusi lur. Yang nggak ada bunyi di sini. Nah ini kita bukanya caranya lihat lur ya. Kalau dia nggak ada murnya, lock saja, kita tarik saja lur ya. Nah gini, ini kadang ada murnya susah lur ya. Murnya di sini lur. Umurnya di sini, ini saya pinggirkan dulu. Umurnya kecil-kecil lur. Ini kita coba dandani lur ya, rusak apanya belum tahu ya. Kalau biasa speaker gak bunyi, kadang speakernya atau kabelnya lepas lur ya, atau speakernya yang apa rusak, kadang speakernya lur. Ada lagi murnya banyak. Buka, ini speakernya enggak itu lur ya, kabelnya enggak lepas ini. Ini kelihatan enggak nih, mau di sini lur. Terlalu jauh lur ya. Ini speakernya enggak lepas, yang sini pun enggak lepas. Ini boleh diunyerkan, enggak boleh diunyerkan lur. Saya ingat boleh diunyerkan. Nah ini speakernya. Ini batunya di pinggir sini lur ya, batunya ditaruh di sini. Ini kosong komponennya saja, batunya di sini biasanya di sebelahnya. Ini ada itu lur ya, ada apa, masih gandeng lur, gak lepas. Ini kita coba ini dulu lur, coba apa speakernya lur ya. Ini dilem, kita buang remnya dulu lur. Nanti kita coba tes ini speakernya lur ya. Ini ada remnya. Ini tesnya pakai tester pun boleh lur ya, pakai tester atau pakai audio apa boleh. Tes pakai tester saja senang lur ya. Nah ini remnya. Ini semua dilem lur, ini pun dilem. Nanti kalau rusak ini speakernya, kita coba carikan ada nggak ada lur. Saya bekas dandan-dandani itu kadang ada yang rusak komponennya, speakernya masih boleh dipakai lur. Tak tahu ini lepas-lepas saya cungkil tadi atau lepas sendiri nggak tahu lur ya. Oke, kita coba dulu saja lur. Ini lepas saya cungkil tadi atau lepas pakai tester saja sudah boleh. Caranya itu tester di, nah saya tunjukkan loh. Ih, banyak barang lur, nyantol semua. Kalau tester analog ini ditaruh di sini lur, ditaruh dibuat tes ini, taruh 10K sini boleh, 1K boleh, 100 kali 100 boleh. Ini taruh tas ini boleh, janji ini boleh, bisa gerak lur ya. Ini
testernya, jadi jarumnya ini bisa gerak, kita tempokkan gini. Nah, ini bisa gerak. Kalau bisa gerak gini jarumnya ini, nah ini nanti kalau ini speaker kita taruh gitu, boleh, ini boleh gerak, mananya boleh dipakai loh, nggak rusak. Kalau nggak gerak, mananya rusak ini speaker loh ya. Nah itu, gerak loh, masih gerak. Nah, masih gerak. Nah, kelihatan loh saya punya itu tester. Aduh. Nah, kelihatan lah lor ya jarum. Masih gerak lor. Saya ingat ini tadi apa lemnya masih ada tapi solderannya yang lepas lor ya. Nah, ini masih gerak lagi lor ya. Itu testernya. Biasanya lah lor ya. Kalau speaker apa speaker lah, kalau dia kita tes gini masih gerak itu masih boleh berfungsi lur. Biasanya saya contohkan speaker lain lur ya, ada macam speaker lain kecil itu mana. Speaker besar kecil pun sama lur ya hitungannya. Enggak usah besar, ada kecil, ada loh ini besar, ini speaker burung, ini speaker buat burung, ini saya buat tes-tes, ini buat jajal. Nah ini boleh, ini boleh pakai lagi loh, ini boleh hidup lagi. Nah kita tes ini, nah itu dia jalan loh, dia punya itu jarum jalan. Ini macana apa itu speaker masih berfungsi loh, masih oke. Asal dia punya gulungan itu, gulungannya tembaga itu, tembaga kuning-kuning itu. Nah, gulungannya tembaga kuning itu dia masih belum putus loh. Belum jadi satu. Nah, contohnya macam ini loh. Nah, dia gulungannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Dia sini sama sini. Dia belum putus loh ya di sini. Kalau ini putus, ini gulungan ini putus, ini sama ini kita tes nggak boleh nyantol lor, nggak boleh gerak itu lor. Nah ini masih oke lor ya. Tapi ini bukan gulungan speaker lor, ini gulungan itu apa? Buat itu baterai, itu baterai apa itu? Baterai apa? Buat cas itu, cas wireless itu. Itu hari saya dandani itu rusak, sudah komponennya sudah rusak. Itu saya ambil itu. Oke lor ya, itu sudah tahu itu. Kita coba tes saja dulu lor, nggak usah diganti. Kita coba tes ini, ditemplekkan saja lor ya, nggak usah disolder dulu. Ini nggak usah disolder dulu, kita ini, kita templeknya saja sini. Nah gini, kita dengar gini, kalau masih oke, mananya lepas saja itu tadi lor ya, solderannya tadi lor. Kita coba saja lor ya, siapa tahu masih boleh lor. Kalau boleh gak usah tukar apa, tukar speaker lor ya. Harap-harap masih boleh saja lor, gak usah tukar speaker. Nah, oke, sudah bunyi lor ya sebelah ini. Saya coba, saya taruh, boleh bunyi enggak? Nah, mantap lur. Sudah dengar. Nah. Ini pun bunyi, ini sudah bunyi. Nah, ini lor ya. Oke lor, ini mananya masih boleh lagi lor ya. Caranya sudah, ini saya bagi mati. Saya hidupkan, saya punya solder. Nanti saya tinggal solder saja. Kalau dandan-dandan jumpa segini-gini senang sedikit lor, enggak ribet lor.
nggak dandani sampai ini komponen-komponen lor ya. Ya namanya speaker apa barang buatan manusia kadang apa lepas saudaranya saja banyak lor ya. Ini sana semua masih oke lor ya, ini saja lepas tadi. Ini nggak usah susah-susah apa lor ya apa sampai tukar ini lor. Caranya tes macam tadi lur ya, caranya tes itu speaker ini rusak nggak rusak. Mesti mau apa ya lur ya, pakai tweeter ya, pakai tester ya. Kalau pakai lain barang apa ya caranya? Kalau pakai lampu ini nggak boleh hidup juga lur. Pasal ini bukan tegangannya, bukan setrum volt lur ya, ohm saja lur, bukan volt. Kalau volt baru ada tegangan setrum, ini ohm saja lho, berapa ohm itu macam saja lho. Ya mesti mau pakai tester lho ya, cobanya mau pakai tester ini. Omong-omong sambil tunggu saya punya ini lho ya, solder panas, saya baru bagi hidup tadi sama kopi, minum kopi. Sap rokok lho ya. Kalau dandan-dandan jumpa gini senang sedikit lur. Ya ini sambil ngomong-ngomong tunggu solder panas. Kalau dulur punya handfree apa ini, earphone handfree semacam ini atau lainnya yang ada kabelnya, kalau ada rusak masih hidup tapi speakernya rusak sebelah atau rusak semua, coba cek dulu lur ya, buka saja senang lur, buka nyamurnya ini. Coba lepas enggak kabelnya atau speakernya ini yang rusak lur. Ini pun mau beli speakernya ini di online pun banyak lur ya. Di toko-toko, di kedai banyak ini speaker ini. Banyak jenis pun banyak, banyak juga banyak, pokoknya banyak. Senang cari lur. Kalau rusak mati total dicas enggak boleh masuk. Satu, tempat cas masuk sana, dua, di batunya lur ya. Nah, ceknya pertama di sana loh. Kita coba cek masuk ini, cas. Kita masuk cas. Kali ini saya tak nggak bisa coba masuk cas loh ya, karena katanya yang punya masih boleh di cas lagi. Hanya speakernya rusak satu loh. Nah itu kontrolnya hidup merah itu. Ini pun setrumnya ada lagi batunya tadi loh ya. Nah, caranya cek gitu loh ya. Cek kalau betul mati total, coba cek masuk cas. Kalau nggak ada tester lur ya, pakai ini saja, andalan saya pakai ini lur, lampu saja. Lampu yang 3 watt baru boleh lur ya, kalau 1 watt putus lur, kurang-kurang mau 3 watt. Nah itu kita coba tempat kita cas, masuk di bateri sana, ada setrumnya nggak? Kalau ada setrumnya, lampunya hidup, mananya boleh cas lagi. Kalau kita cas tetap gak hidup, itu mananya batunya lur ya, kondem. Tinggal tukar batunya saja lur. Kalau ngomong-ngomong ingat sudah panas, saya punya solder. Ini kita tinggal solder saja lur ya, solder kembali saja ini. Apanya ini? Kabelnya ini lur, yang lepas ini. Kuat sekali lur ya. Kita coba tarik-tarik, kalau sudah enggak lepas mananya kuat lur. Nah, oke. Okay. Sudah. Solder saya bagi mati. Nanti kita taruh lem kembali lur. Kita taruh lem bakar saja lur, enggak usah di. Ini tadi kelihatannya lemnya lem kastol itu lur. Susah dicungkil. Nah, oke okay, lur, kita apa? Coba kembali dulu lur. Nanti sebelum pasang kita coba juga lur ya. Kalau nggak coba nanti nggak hidup,
mau buka kembali. Oke lor, sudah mantap jos lor, sudah bunyi. Dengar lor ya, yang ini pun bunyi, ini bunyi. Wah ini di suara gini segini ini di telinga sudah buanter lor, sudah kuat, ini sudah pol ingat lor. Saya kecilkan lor. Oke lor. Ini ya, kita matikan saja dulu, lepas itu kita pasang kembali murnya lor ya. Nah, ini murnya banyak lor, sama semua yang satu tadi sini. Ini saya mur sambil ngomong-ngomong lor ya, ya berbagi tahu lor, saya pun belajar ini lor ya, semua pun dandan-dandan ini saya pun belajar lor. Saya yang didandani banyak lur, bukan satu jenis, banyak apa, banyak jenisnya lur, bukan speaker-speaker saja, apa saja itu lur, saya tunjukkan. Waduh, itu semua rusak lur ya, mau didandani itu lur. Satu biblik ini penuh itu, di kerdus-kerdus itu, ada yang barang besar, ada yang kecil. Ya, sambil buat belajar ini lor ya, ini dandan-dandan ini bukannya saya pandai lor ya, sambil kita boleh buat belajar lor. Itu barang apa saja kalau kita ada hati, ada minat untuk belajar, insya Allah kita akan apa lor ya, akan boleh lor, akan bisa, janji kita ada niat lor ya. Ini barang bukannya apa lor, nggak kelihatan lor, kelihatan barangnya lor ya, kita mau niat ada hati belajar. Nah itu pun boleh apa, boleh kita boleh dandani lor ya. Saya pun nggak sekolah lor, nggak sekolah itu elektronik, nggak ada lor, saya belajarnya otodidak lor. Saya nggak ada sekolah itu apa, elektronik apa, sampai sarjana enggak ada lor, sampai sarjana enggak ada lor ya. Saya ini belajarnya otodidak, apa itu ya, gini lor ya, belajar sedikit-sedikit kita nanti jadi paham sendiri lor ya. Kalau enggak, kita enggak ada minat hati mau belajar, sampai bila-bila pun ya enggak bisa-bisa, enggak tahu itu barang lor ya, kenapa itu apa, gadget isinya belajar dan terus belajar lor. Oke lor, sudah siap, kita tinggal bagi bersih nanti biar diambil sama yang punya lor. Sudah siap lor. Oke, kita coba lagi lor ya, kita coba lagi. Oke lor, sudah jos, ini hidup, ini hidup, udah jos gandos lor, mantap jos. Kalau dandan-dandan gini oke lor ya, enggak ribet, senang sedikit saya lor, cepat apa tanggungannya banyak lor, mau dandani lor. Ini pun buat sampingan dandan-dandan lor ya, ada kerjaan lain juga lor. Oke lor, oke, ini sudah siap, siapa tahu tuh lor ada punya ini barang semacam ini, jangan dibuang dulu lor ya, ya di apa, coba diperbaiki lor. Kalau hanya rusak satu speaker macam itu tadi lor ya, itu senang sedikit lor, kita boleh apa, perbaiki sendiri boleh lor ya. Kalau nggak bisa ya diantar tukang servis lor ya, kalau nggak bisa, kalau masih boleh diperbaiki, perbaiki lor ya, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, dibuang lor. Oke lor,
cukup segitu saja lur, semoga bermanfaat. Ini pun Kaset belajar dan terus belajar. Dan sekian, terima kasih.